السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini ahad pagi menjelang siang 17 syawal 1436 hijriyah kita duduk bersama untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah tema yaitu hartaku hanya untukmu. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia saya berdoa Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin da la yustajabu laha wahai Allah Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas dan dari doa yang tidak dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita yaitu hartaku hanya untukmu. Makna dari tema ini adalah harta semua yang dimiliki oleh manusia. Dari mulai uang, perhiasan, adapun emas, perak dan perhiasan-perhiasan lainnya. Itu yang dimaksud dengan harta. Hartaku berarti harta yang kita miliki yang ada pada tangan kita hanya untukmu hanya maksudnya adalah tujuan dari harta atau kepemilikan terhadap harta hanya hanya adalah kata yang menunjukkan kepada pengkhususan tujuan dari kepemilikan harta tidak ada lain kecuali khusus untukmu untukmu mu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi makna dari tema kita ini adalah yaitu harta yang dimiliki oleh seorang manusia, harta yang didapati oleh seorang manusia dari mulai uangnya, emasnya, peraknya, perhiasannya. Itu sebenarnya khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah harta yang hakiki. Harta yang hakiki sebenarnya adalah yang diberikan, dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dari tema kita, bahwa harta yang kita miliki sebenarnya adalah yang dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin, poin inti dari kajian ini. Harta seseorang banyaknya seberapapun dianggap bukan hartanya kalau tidak dijalankan di jalan Allah. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan harta. Yang sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, amwalukum wa awladukum fitnah." Sesungguhnya harta dan anak kalian adalah fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud fitnah di sini adalah ujian. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 28. Wa alamu wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun Ini perhatikan baik-baik ayat ini. Surat Al-Anfal ayat 28. Saya ulangi, ketahuilah sesungguhnya hartamu anakmu adalah ujian dan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganjaran yang besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita sebagaimana yang sudah kita tekankan. Bahwa orang yang terfitnah, tergoda, tertipu dengan harta adalah orang yang mengira bahwasanya harta dia adalah yang dia miliki sekarang. Harta dia yang hakiki adalah yang dia jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah Beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Hakumut Takatsur. Artinya mengumpul-ngumpulkan harta Memperbanyak harta telah melalaikan kalian. Siapa yang terlalaikan dengan harta, orang yang menganggap hartanya yang banyak. Siapa yang tertipu dengan harta, orang yang melihat. Kalau dia punya harta banyak, itu adalah orang-orang yang sukses. Ini yang tertipu dengan harta, maka. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, yaqulu bunu adam mali mali. Anak manusia mengucapkan ini hartaku, ini hartaku. Ini rumahku, itu Ustaz toko saya, itu Ustaz perusahaan saya, ini mobil saya. Sering orang begitu. Tertipu dengan hartanya. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi ya bunu adam malaka min malik illa ma akalt fa'afnait. Tidak ada harta yang kamu miliki kecuali yang kamu makan, maka itu akan habis. Keluar lagi setelah dimakan dia keluar lagi sebagai kotoran. Siapa yang tertipu dengan harta yang menganggap hartanya adalah orang yang orang yang banyak untuk bisa dimakan, ini tertipu dengan hartanya. Kemudian atau yang dipakai baju, pakaian, rumah, transportasi, mobil, kendaraan, motor, yang dipakai fa'blade itu akan rusak hancur. Siapa yang menganggap harta banyak adalah yang memiliki harta simpanan, yang memiliki harta yang dipakai, maka ini orang tertipu dengan hartanya. Harta yang hakiki, bagaimana? Yaitu Rasul Wasallam bersabda, Wa ma fa "Harta yang ketiga yang disedekahkan di jalan Allah ini yang akan tetap, ini yang akan menemani seseorang." Makanya, para ikhwah, bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah, tema kita: hartaku hanya untukmu, maknanya adalah... Harta seseorang yang hakiki adalah yang dijalankan di jalan Allah. Jangan pernah tertipu dengan banyaknya harta. Ya? Rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ternyata itu kalau mati saat ini tidak bisa dibawa secuil pun. Ini orang tertipu dengan harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa'alamu annama amwalukum fitnah Ketahuilah bahwa hartamu anak-anakmu hanya ujian godaan Kemudian Allah mengingatkan Wa anna allaha indahu ajrun azim Dan di sisi Allah Lihat Dan sesungguhnya Allah di sisinya Di sisinya dulu disebutkan Pemberiannya belum disebutkan menunjukkan bahwa kita harus mengingat harta yang hakiki adalah yang kita jalankan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang di sisi Allah ajrun azim. Para bapak ibu, saudara-saudari. Sebenarnya tema kajian ini menuju kepada satu titik yaitu bagaimana kita menghilangkan sifat bakhil di dalam diri kita. Itu tema tujuan dari tema ini. Ya, bagaimana menghilangkan sifat bakhil dan meletakkan harta memang di tempatnya. Karena itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta wa an fa'al wa min wa an abla tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya umurnya dihabiskan untuk apa ilmunya diamalkan pada apa hartanya khusus harta ada dua dia dapatkan dari mana diletakkan kemana Karena itu yang akan ditanya, makanya tema kita hartaku hanya untukmu ini adalah tujuannya agar kita tidak bakhil dan mengetahui fungsi harta. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-Anfal ayat 28, saya pesan kepada seluruh kaji seluruh peserta kajian yang hadir di auditorium Radio Hang ini setiap kali ada kajian seperti ini, ustadz-ustadz Ahlus Sunnah datang ke sini, maka satu dicatat. Kalau ada di antara kita seperti Imam Syafi'i, boleh enggak nyatat? Ya, boleh enggak nyatat. Imam Syafi'i baca hadis ribuan satu malam, besoknya hafal. Boleh enggak nyatat? Yang kedua, bahwa mushaf. Al-Quran terjemah Karena ini kita ngaji Bukan sekedar ngaji Bukan kajian tablik akbar Kiai semiliar umat Bukan Tapi kita ngaji Al-Quran dan sunnah Ketika kita saya sebutkan Misalkan ayat surat Al-Anfal ayat 28 Ketika anda bawa musab Langsung dicek Karena di situ kita akan benar-benar konsen di situ. Lihat, sekarang saya akan akan lakukan itu. Kalau yang nggak bawa musab nggak tahu. Allah berfirman wa anallah indahu ajrun alim. Lihat kata-kata indahu dan sesungguhnya Allah di sisinya. Kenapa didahulukan di sisinya? Baru didahulukan penyebutan ganjarannya, ganjaran yang besar. Karena menunjukkan bahwasanya kapan lihat nih faedahnya, ya Kapan Anda mulai tertipu dengan harta, tergoda dengan harta, maka ingat di sisi Allah pahalanya lebih besar. Saya beri contoh realnya: kapan mulai kita bakhil, kikir, pelit, medik, bahasa Minang, apa bahasa Batam, apa? Bahasa Hah? ya, kapan kita loke jelek Subhanallah? Ya, saya lihat kata-kata bakhil itu baik di dalam bahasa Arab ataupun di dalam bahasa Indonesia. Itu penyebutan katanya dan lafaznya buruk-buruk, lihat bahasa Indonesia bakhil, kikir, pelit bahasa Jawa medit bahasa Jawa Tengah cetil bahasa Betawi koret bahasa Kalimantan Selatan engken bahasa Minang lokek kan jelek-jelek lihat orang mendengarnya aja udah gak enak nah kapan kita punya sifat bakhil ingat ayat ini Wa Allah indahu Dan ini banyak disebut oleh Allah. Ya, kapan kita tertipu dengan dunia, dengan harta, dengan cara orang tertipu dengan harta itu salah satu sifatnya. Anda ingin mendeteksi diri Anda tertipu dengan harta, tergoda dengan harta, terlalaikan dengan harta adalah dideteksi dengan cara kita itu bakhil atau tidak. Kapan mulai tumbuh sifat bakhil dalam diri kita, maka ingat di sisi Allah ganjaran lebih besar. Itu akan mengobati sifat bakhil. Ya? Itu akan mengobati sifat bakhil dan itu yang akan saya sebutkan nanti. Kita pada kajian ini akan mengobati dalam diri kita sifat bakhil. Itu inti kajiannya. Hartaku hanya untukmu. Ya? Kenapa orang-orang, misalkan saya beri contoh, ada orang didatangi oleh keluarganya. Sang keluarga ini, entah itu pamannya, bibinya, kakaknya, adeknya, kerabatnya, entah itu dekat atau jauh kerabat datang. Kemudian, sudah paman yang datang itu berarti kan saudara bapak, yang se, sepangkat dengan bapak berarti paman ini datang wahai keponakanku kedatangan paman ke sini bukan apa-apa langsung saja jujur ingin berhutang yang berhutang siapa paman keluarga kemudian saya ingin berhutang berapa paman berhutang 2 juta aja karena keperluan yang sangat mendesak yang berhutang paman kemudian berhutang hanya 2 juta kalau orang punya duit 20 juta berarti itu cuma 10% kalau dikasih pun dia masih banyak 90% dia masih miliki delapan plus 18 juta dia masih miliki kalau dikasih ini pan, paman nggak usah ngutang deh 2 juta saya kasih 18 juta dia masih miliki yang berhutang pamannya kemudian berhutang dalam jumlah yang sedikit, tidak banyak. Kemudian, itu pun berhutang karena terpaksa, tidak setiap hari. Yang ketiga, yang keempat, itu pun berhutang akan dikembalikan. Namanya hutang dikembalikan, enggak diambil, dikembalikan. Sudah empat hal ini terkumpul dalam diri kita, maka yang ingin dihutangi berkata kepada pamannya. Mohon maaf paman, saya ingin masuk kamar dulu. Di kamar ngapain? Konferensi meja bundar dengan istrinya. Wahai istriku gimana ini? Paman datang minjem duit. Dihutangi enggak? Sang istri bukannya mendorong suaminya untuk beramal. Iya bang, kalau nanti dihutangi nanti dia kecanduan datang ke sini terus. Belum tentu bayar bang. Jadi ini syaitan minal ins, dari manusia ini. Bukan menyuruh suaminya untuk beramal. Maka apa yang terjadi? Satu jam, satu jam setengah, cuma mikirin itu saja. Nanti bang kalau kita injemin yang ini, yang lain juga akan minjem. Nanti bang kalau begini, uh, akhirnya sang paman mengatakan apa? Dek, nak, saya pulang dulu ya nak. Silahkan musyawarah sana. Kelamaan, kenapa itu bisa terjadi? Yang berhutang keluarga, dia pun ngutang, nggak ngambil. Berhutang pun sedikit, berhutang pun tatkala diperlukan, bukan setiap hari. Kenapa lama sekali? Sedangkan kalau kita ingin makan, minum, kemudian bertamasa keluar negeri rekreasi atau bukan hanya keluar negeri luarnya luar negeri Nah itu sudah saya kesal tuh luarnya luar negeri Ini kalau seandainya sudah sampai ke Amerika ke London London datang ke bandara Batam hmm, London ha, Batam ya ataupun mana Pulau yang terpencil di Batam pojokan Batam apa? Petong. Ha? Ha? Pulau Petong. Ah Pulau Petong. Kampung. London. London. London Bahmu. Hah? Kenapa tidak mikir? Keluar. Jangan itu. Kalau kita ke Mall megang kereta, masukin sana, masukin sini, masukin sana. Gak pernah mikir kita. Puluhan juta atau jutaan ketika kita beli, satu juta setengah kadang untuk ke mall saja, nggak pernah mikir gitu. Bahkan ada sebagian, saya nggak tahu ini penyakitnya ibu-ibu atau bapak-bapak, saya nggak tahu. Kadang-kadang ada sebagian orang beli barang, ih lucu beli ah, beli karena lucu. Hah, paham maksud saya, beli karena lucu, ih gelasnya lucu ah, mangkoknya lucu ah, beli. Orang beli itu karena perlu. Masa makan makan lucu kan aneh. Makan itu makan mie, makan coklat, makan nasi. Ini makan apa? Lucu. Itu nggak nggak pernah mikir. Giliran ada waktu untuk beramal menghutangi orang. Giliran ada waktu untuk beramal dibukakan pintu untuk bersedekah di jalan Allah. Apalagi infak bersedekah jariah yang amalnya itu tanpa batas. Itu orang mikir panjang. Paham maksud saya Pak? Kenapa coba? Ada orang beli lucu. Hah, itu penyakit siapa? Bapak-bapak atau ibu-ibu tuh? Hah? Pergi ke mall melihat mangkok. Ih lucu. Ustadz beli ah nanti habis lagi. Belinya karena lucu bukan karena perlu. Kenapa ketika kita untuk keperluan kita bukan dalam rangka ibadah itu kita jor-joran tapi untuk ibadah ada orang berhutang ada jalan untuk bersedekah amal jariah yang akan dipakai selama umur hidup berdakwah orang malas kenapa salah satunya tadi seseorang beriman hanya dengan kasat mata saya punya seratus ribu. Kalau saya sedekahkan lima puluh ribu. Maka berarti dalam pikiran orang ngaku deh. Kita ngaku masing-masing. Dalam pikiran kita. Ah berarti duit saya tinggal lima puluh ribu. Itu lima puluh ribu sudah hilang. Enggak. Ini bukan duitmu. Yang duitmu tadi. Yang dijalankan di jalan Allah. Itu duit kita. Yang akan berlipat-lipat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala lipatkan ganjaran pahalanya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali ke permasalahan tadi. Kapan seorang tertipu dengan harta, tergoda dengan harta, salah satu indikasi orang tergoda dengan harta bakhil, kikir, pelit, maka ingat surat Al-Anfal ayat 28. Apa ingatnya Ustaz? Ingat yang di sisi Allah lebih besar dibandingkan harta yang kita miliki. Ingat selalu itu. Itu adalah kiat menanggulangi ikhlash, menanggulangi kikir, bakhil. Maka jadikan itu sebagai poin pertama. Kiat menanggulangi sifat bakhil adalah apa? Mengingat apa yang ada di sisi Allah di akhirat lebih besar dibandingkan harta yang kita miliki. Dalilnya apa? Surah Al-Anfal ayat 28. Lihat Allah berfirman, Wa'lamu annama amwalukum wa awladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta anakmu hanya ujian. Wa anna Allah indahu ajrun Dan di sisi Allah ada ganjaran yang besar. Dalam surat At-Taubah ayat 22, Allah berfirman, Khalidina fiha abadah. Inna indahu ajrun azim. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya, di sisi Allah, ganjaran yang besar. Lihat selalu seperti itu: kapan orang tergoda dengan harta, diingatkan oleh Allah tentang di akhirat, selalu kapan kita mulai, bakhil tertipu dengan harta mulai membangga-banggakan harta. Saya punya mobil, Anda gak punya mobil. Berarti Anda kurang kurang derajatnya dibanding saya. Saya punya rumah mega, Anda tidak punya rumah mega. Berarti Anda kurang derajatnya dibandingkan saya. Kapan ada seperti itu dalam diri, maka ingat di akhirat lebih luar biasa. Surah At-Taghabun ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim Sesungguhnya harta dan anak kalian adalah ujian dan Allah di sisinya disebutkan di sisinya dulu Pak sebelum pahalanya disebutkan ini menunjukkan benar-benar ada di sisi Allah di sisi Allah ganjaran yang besar. Jadi saya ingin bertanya poin yang pertama tadi apa? Tujuan dari dari tema kita yaitu mengobati penyakit bakhil. Ketika kita mengangkat tema hartaku hanya untukmu itu tujuannya adalah bahwa harta kita ini bagaimana mudah dijalankan di jalan Allah. Intinya bagaimana mengobati penyakit bakhil. Poin yang kedua, kita sudah masuk kepada inti kajian. Yaitu apa? kiat mengobati sifat bakhil. Aneh, Pak. Saya beri contoh ya, aneh seorang yang ingin memerlukan sesuatu sedangkan dia merasa tidak perlu dengan sesuatu tersebut. Perhatikan baik-baik. Surat An-Nisa ayat 37. Ya, sebelum kita kiat yang kedua saya ingin menyebutkan, orang bakhil itu aneh. Kenapa? Dia itu perlu meletakkan harta di jalan Allah. Bukan Allah yang perlu kepada dia. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 37, "Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an bil bukhl wa min fadli wa kafirina muhina." Orang-orang yang bakhil, dan mengajak manusia kepada kebahilan sesungguhnya kami telah menyediakan orang-orang yang saya ulangi orang-orang yang bakhil dan mengajak manusia kepada kebakilan dan menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka maka dari ayat ini surat An-Nisa ayat 37 kita ambil kesimpulan orang bakhil itu tidak bersyukur Hmm? Orang bakhil tidak bersyukur. Tanda orang tidak bersyukur, dia bakhil. Bakhil adalah sifat yang sangat dominan dari orang yang tidak bersyukur. Silahkan tulis mana yang ingin ditulis. Tanda orang bakhil, orang yang tidak bersyukur, adalah dia bakhil terhadap hartanya. Ada lagi perkara yang menarik tentang bakhil di dalam Surat Muhammad ayat. 38... Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah." Wahai kalian, kalian telah diajak, diseru oleh Allah untuk menafkahkan harta di jalan Allah. Jadi, menjalankan harta di jalan Allah itu bukan sekedar anjuran, tetapi kewajiban seorang muslim yang mampu untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kemudian, Faminkum man yabkhal Dari kalian ada yang bakhil Wa fa an nafs Ini yang saya ingin tuju tadi Orang yang bakhil itu sebenarnya dia kikir sendiri terhadap dirinya sendiri Kita itu pak jalankan harta di jalan Allah Itu keperluan kita kepada Allah Bukan Allah yang perlu harta kita Ya, Garis bawah itu baik-baik Kita ketika menjalankan harta di jalan Allah Itu keperluan kita kepada Allah Makanya disebut oleh Allah orang yang bakhil sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Allah berfirman, "Wallahul ghani wa Allah yang maha kaya dan kalian yang maha fakir. Aneh kan? Orang yang perlu terhadap misalkan saya gampangnya begini, saya haus. Ya, tapi saya nggak mau beli air. Aneh kan? Aneh nggak Pak? Aneh binyata ini. Kita perlu surga, tapi nggak mau kita jalan ke surga. Kita masa bodoh jalan ke surga. Ya, kita memerlukan harta kita untuk diinfakkan agar bermanfaat nanti di akhirat. Tapi kita tidak mau menafkahkannya. Ini aneh. Kita perlu makan, tapi nggak mau nggak mau beli makanan, kan aneh? Paham maksud saya pak? Ini yang disebutkan oleh Allah. Waman ya an Orang yang bakhil sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Makanya sekali lagi tema kita ini mengobati sifat bakhil. Jadi setelah ini nggak ada lagi orang minta-minta untuk keperluan dakwah. Lawang di saya perlu didakwahi. Kenapa saya bakhil? Kenapa harus dimintai? Enggak usah dimintai, saya akan langsung ngasih. Ya, Kalian, wahai pejuang-pejuang dakwah, misalkan radio hang, ya, Pak pengurusnya sudah di sini saja. Kami yang datang, malu kita didatangin. Paham maksud saya, ya, malu orang miskin datang kepada kita. Kita yang ngasih, kita yang keluar, orang kita butuh itu, Pak. Kalau seandainya semua dunia ini kaya, apa yang terjadi? yang bisa jawab saya kasih hadiah. Hah? Kalau nggak mau CD saya kasih hadiah 100 ribu. Hah? Kalau semuanya kaya, apa yang terjadi? Tidak ada lagi tempat untuk berimbang. Yang terjadi berarti? Hah? Kiamat. Silahkan Pak. Kalau nggak ada lagi tempat-tempat untuk berinfak, kiamat yang ada. Makanya termasuk hikmatullahi fil kaun bahwa termasuk hikmatullah di dalam dunia ini ada yang kaya, ada yang miskin. Karena orang kaya butuh orang miskin. Pak. kita kalau mengumpulkan harta kemudian kita tidak infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, padahal kita perlu menginfakkan tersebut. Itu makna firman Allah: Man yabukhalfa inna ma an nafsi. Orang yang bakhil sesungguhnya dia bakhil untuk dirinya sendiri. Jadi saya berharap kepada uh, siapa saja yang ber, berjalan di atas jalan dakwah, ya, maka insya Allah setelah ini anda tidak akan perlu untuk mengajukan sana iklan sana iklan sini, Enggak. Nih saya perlu untuk membiayai dakwah di Batam ini. Nih saya perlu untuk berinfak saya yang perlu bukan radio yang perlu bukan saya yang perlu karena kalau tidak diinfakkan ini tidak akan bisa saya bawa dan itu makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-hadid wa ya, atuh wa atuhum min malillahi allazi ataakum saya ulangi wa aminu billahi wa rasuli wa anfaqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi lihat Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan berinfaklah dari harta-harta yang Allah telah jadikan untuk kalian sebagai khalifah di dalamnya. Apa maksud khalifah, Pak? Begini. Kalau seandainya Anda diberikan harta oleh Allah, kemudian tidak diberikan kepada jalan di jalan Allah, maka kapan Anda mati Anda akan wariskan kepada orang lain dan itu bukan harta Anda. Itu namanya khalifah, menjadi khalifah pada harta Bukan harta anda berarti Diwariskan kepada orang lain Harta kita Yang dijalankan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu makna firman Allah Man fa al nafsi Surat Al Muhammad ayat 38 Sekali lagi Poin pertama Yang kita bahas Kiat agar hilang sifat bakhil kita Ingat di akhirat lebih besar saya tidak puas poin pertama ini, saya ingin kupas lihat lagi kupas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang tidak pernah tertipu dengan harta. Dalam surat An-Nur ayat 37. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi saya ucapkan, kiat pertama agar hilang sifat bakhil kita. Yang, mama, yang mana sebenarnya kita tidak boleh punya sifat bakhil karena kita perlu untuk mem, e, menafkahkan harta kita. Poin pertama tadi apa? Mengingat pahala di sisi Allah lebih besar. Paham ini? Bisa dipahami pak? Mengingat pahala di sisi Allah lebih besar. Kapan kita tertipu dengan sifat bakhil? Mulai ragu-ragu. Oh -ragu. ini kalau saya infakkan nanti saya besok saya makan apa? Makan nasi. Ya ada orang gitu. Nanti kalau saya infakkan gimana Ustaz? Saya besok makan apa? Makan nasi, mau makan, batu. Mulai mikirnya, ini saya cuma punya duit 10.000 ribu. Kalau saya infakkan nanti gimana? Ya gimana? Ya. Maka mulai kapan punya sifat bakhil, maka ingat di sisi Allah lebih besar. Kiat yang kedua, kiat yang kedua eh, sebelum kiat yang kedua saya ingin mengupas ini dulu di, di sisi Allah lebih besar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamil salah wa ita'iz zakah ya khafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar laki-laki orang-orang yang harta perniagaan tidak melalaikan menengah dari zikir kepada Allah dan mendirikan salat dan membayar zakat. Lihat, hartanya tidak melalaikan dia dari bersedekah kepada Allah. Kapan itu bisa terjadi? Ketika Anda takut hari akhirat. Ini kiat pertama, Pak. Menghilangkan sifat bakhil, ingat akhirat. Di sisi Allah ini rumah semegah apapun, mobil semewah apapun nggak ada manfaatnya. Tidak bisa ditanding jangan rumah ya dan ingat baik-baik sedikit berkenaan dengan surga kunci sukses anda memahami surga adalah sebagaimana yang dipahami oleh Abdullah bin Abbas beliau mengatakan la shayun mimma fid dunya akhirah asma jangan sampai Kata Abdullah bin Abbas, tidak ada yang sama antara apa yang anda miliki di dunia dengan apa yang ada di akhirat kecuali cuma nama. Seperti misalkan seorang bersedekah untuk membangun masjid. Rasulullah Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, man bana lillahi masjidan walau mafhasi qatatin au asgara bana lahu baitan bil jannah. Barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid Walaupun itu sebesar angkerman burung, sarang burung atau lebih kecil darinya, maka Allah akan membangun baginya sebuah rumah di surga. Ketika Anda mendengar kata-kata rumah di surga, jangan bayangkan itu rumah Anda. Ini kunci sukses begitu. Tidak ada yang sama antara apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di surga kecuali cuma namanya. Namanya rumah, iya sama, tapi beda rumah. Surga dengan rumah dunia itu yang membuat orang kadang-kadang, ah, gak mau, ah, bikin, uh, apa, menginfakkan hartanya untuk bangun uh, masjid. Ya, kenapa cuma dapat rumah? Dia mikir, rumah, ah, rumah di rumah seperti rumah dunia, rumah dia yang dua bulan, tiga bulan catnya luntur. Yang dipakai setengah tahun sudah mulai retak-retak. Ya. -retak. Ini rumah rumah surga. Maka ingat itu. Kapan kita mulai sifat bakhil, maka ingat di sisi Allah lebih besar. Ini kiat pertama. Kiat yang kedua. Agar kita tidak mempunyai sifat bakhil, maka kiat yang kedua adalah bahwa Harta yang kita miliki itu, pemilik aslinya sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma sebagai khalifah pesuruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap harta tersebut. Harta pemilik aslinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang hal tersebut yaitu dalam surat An-Nur ayat 33. Wa atuhum min malillahi allazi ataakum. Berikanlah. Atuhum, berikanlah kepada mereka dari harta Allah. Di sini jelas sekali penggandengan harta dengan Allah. Harta Allah bukan hartamu yang kita miliki sekarang yang ada dalam dompet kita sekarang itu hartanya Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kalian berarti kita itu sebenarnya pesuruh Allah dalam perihal harta. Pemilik asli harta siapa? Allah. Poin ini penting untuk menghilangkan sifat bakhil dalam diri kita. Kenapa? Karena ketika pemilik asli mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, Amfiku. Bersedekahlah kalian. Oh pemilik asli nyuruh nih. Saya cuma penjaganya. Apa yang dikerjakan? Oh enggak ya Allah, enggak mau saya. Apakah begitu? Kan enggak. Kita cuma pencuru dari Allah. Pemilik aslinya harta Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang lain. Yang menunjukkan bahwa pemilik asli harta adalah Allah. Surat Al-Hadid ayat 7. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa aminu billahi wa berimanlah kepada Allah dan rasulnya dan bersedekahlah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalamnya kalian sebagai khalifah yaitu harta yaitu harta yang kita diwariskan oleh Allah untuk mengurusnya ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kiat agar orang mudah bersedekah yakini pemilik asli harta adalah Allah kapan Allah memberikan nih infakan ya ini ya, saya infakan Gak ada kata berat nggak ada kata bakhil, nggak ada ya Allah nanti gimana saya kalau seandainya saya infakan saya bagaimana? Enggak. Anda nggak berhak seperti itu. Itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak berhak. Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kiat yang kedua. Ya kini baik-baik bahwasanya harta pemilik aslinya siapa? Allah. Fungsinya apa? Tatkala kita meyakini pemilik asli harta adalah Allah, maka kapan Allah memberikan perintah infakan? Ya, saya infakan. Enggak ada lagi. Keluarkan cek 100 juta. Enggak ya. ada lagi. Ya. Dan saya katakan pada majelis ini, wallahi demi Allah aib ketika seorang miskin menadah tangannya kepada kita. Kenapa aib? Karena ya, pertama kita yang perlu menjalankan di jalan Allah. Yang kedua, kenapa aib? Karena dia minta hak kita. Wah, rumah berlantang penting rumah besar, mobil mewah, ya kemudian harta di mana-mana bertumpuk bermiliaran, tapi tidak dijalankan di jalan Allah, maka itu sebenarnya orang yang tidak tahu fungsi dan hakikat harta. Kembali ke permasalahan tadi. Kiat menghilangkan sifat bakhil dalam diri kita yaitu yang ketiga dan ini luar biasa. Meyakini dengan menumbuhkan keyakinan di dalam diri tentang kekuasaan Allah. Ya, orang malas bersedekah Bahkan sampai-sampai kadang-kadang... ...orang-orang yang berdakwah harus minta-minta. Subhanallah. Malu. Kita menggunakan tempat kita sendiri... ...tidak memelihara dan membangun tempat tersebut. Malu ya. Itu keperluan kita. Itu kita yang memerlukan, kita yang membutuhkan. Masa kita bakil terhadapnya? Aneh. Maka kiat yang ketiga tumbuhkan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa. Orang bakhil itu kenapa Pak? Salah satunya adalah dia kurang begitu yakin atau masih ragu-ragu dengan kekuasaan Allah. Ini kalau saya berinfak Allah ngasih nggak ya? Allah ganti nggak ya? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, saya sering mengompor-ngomporin meng orang. Setelah ini, saya tunggu ada SMS dari para pendengar ataupun dari sini. Yang pertama, menghutangi orang, mau menghutangi orang. Yang kedua, melunasi hutang orang. Saya akan tunggu di majelis ini. Mudah-mudahan ada orang setelah kajian ini. Ustadz Alhamdulillah saya dibebaskan hutang saya dan saya tunggu di majelis ini mungkin setelah ini ada orang yang keperluan dakwah ditutupi saya akan tunggu kapan itu bisa terjadi ketika kita yakin janji Allah yakin janji Allah subhanahu wa ta'ala Para ikhwah sekalian, coba perhatikan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya min qabli an yatiya yaum la bai'un fihi wa la khullatu wa la syafa'a wal kaafiru hum mudzallimun. Wahai orang-orang yang beriman, Nafkahkanlah dari apa yang Allah telah berikan rezeki kepada kalian Sebelum datang hari yang tidak ada jual beli Tidak ada perdagangan, tidak ada pertemanan Tidak ada pemberian rekomendasi Dan orang-orang yang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim Ayat ini memberikan perintah kepada kita Al-Baqarah 254 memberikan perintah kepada kita agar kita mensedekahkan hartanya sebelum datang kematian, sebelum datang hari kiamat. Bagaimana bisa tumbuh kita mau menafkahkan harta, tidak bakhil? Maka Allah kemudian memberikan sebuah solusi. Lihat Pak? Dari makanya saya katakan tadi bawah mushaf. Lihat dari surat Al-Baqarah ayat 255 sampai 260. Silahkan cek nanti di rumah. Allah menyebutkan tentang kekuasaannya. Ayat 255 apa Ustaz? Ayat kursi. Allahu la ilaha Allah, Allah tiada ilah yang berhak disembah kecuali dia yang maha hidup dan berdiri sendiri. Seakan-akan Allah berfirman seperti ini. Wahai manusia, infak kalian, sedekah, sedekah di jalan Allah. Jalan ke jalan Allah. Jangan takut. Allah itu maha hidup. Allah itu maha berdiri sendiri yang kuasa akan mengganti harta kalian. La Allah tidak pernah tidur. Kalian kapan saja bersedekah, Allah tahu, enggak pernah ngantuk, jangan tidur. Ngantuk enggak pernah. Itu. Timbul tumbuhkan keyakinan atas kuasa Allah sehingga kita akan benar-benar bisa bersedekah di jalan Allah. Seperti yang saya katakan tadi, Pak. Kenapa orang ragu-ragu untuk bersedekah? Salah satu sebabnya adalah dia nggak yakin Allah ganti harta dia. Kemudian ayat yang selanjutnya 255, 256, 257. Allah berfirman tentang Allahu nu Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur Allah penolong orang-orang yang beriman Lihat Allah menunjukkan kekuasaannya 257 kemudian 258 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أباك أن قوتي دي مليح بقي منا بإبراهيم بسانقه على Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Rabku Allah menghidupkan dan mematikan. Orang ini mengatakan, aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Kemudian kata Nabi Ibrahim, kalau begitu Allah lihat kuasanya. Allah menyebutkan kekuasaannya. Allah bisa mendatangkan matahari dari timur. Silahkan engkau datangkan matahari dari barat, kalau kau bisa. Maka orang kafir tersebut akhirnya merasa kalah. Dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Lihat, ini penyebutan kuasa Allah. Kemudian setelah itu, itu 257, 258, 259 Allah menyebutkan tentang bagaimana Allah bisa menghidupkan orang mati Ya Allah menyebutkan bagaimana bisa menghidupkan orang mati Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbi an atahu Allah muqaid qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah yati bi shamsi minal mashriq fa ati biha minal maghribi fa buhita alladhi wallahu la yadil qawm adh kemudian ayat selanjutnya sebentar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang selanjutnya yaitu Au marra ala qaryatin, ala atau seperti seseorang lihat Allah menunjukkan kuasanya ini, Pak, yang harus ditumbuhkan. Tatkala kita ingin bersedekah, harus menumbuhkan bahwa Allah Maha Kuasa, mengganti harta kita. Allah Maha Kuasa, mengganjar pahala atas harta yang kita infakkan di jalan Allah. Seseorang bakhil, kenapa? Karena tidak yakin dia hartanya akan diganti oleh Allah yang ada dalam diri kita jujur pak perasaan itu ada dalam diri kita kalau saya keluarkan seratus ribu ya sudah berarti seratus ribu hilang betul nggak hah betul harus jujur itu nah bagaimana kita ketika seratus ribu oh itu uang saya sebenarnya ini yang ada di dompet sekarang bukan uang saya ya harus jujur kenapa kapan kita mati ini nggak dibawa yang menemani kita mana? Itu yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan dibawa, wallahi tidak akan dibawa. Satu sen pun tidak akan dibawa. Makanya saya katakan tertipu orang-orang yang petandang petenteng dengan rumahnya, megah, mobil mewah, harta bertumpu, perusahaan di mana-mana, tabungan miliaran, mati, enggak bisa dibawa. Tertipu itu orang. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kemudian Allah menyebutkan tentang sebuah Uh, orang yang berjalan di sebuah desa, desanya desa mati, maka mereka mengatakan, yuhi lahum ma'uta mana mungkin Allah bisa menghidupkan kota ini lagi mustahil. Lalu apa yang terjadi Allah hidupkan orangnya. Lihat di sini bagaimana kita ingin menumbuhkan kuasa ke apa? menumbuhkan rasa yakin tentang kuasa Allah. Kemudian setelah itu di dalam ayat yang ke-260 Allah menyebutkan tentang kuasa bagaimana itu ketika Nabi Ibrahim minta kepada Allah itu ma al al -oh, bisa menghidupkan orang Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim awam tu wahai Nabi alaihi kamu razu, kata Nabi Ibrahim, Tidaklah, aku tetap beri hati-hatiku biar tenang. Agar benar-benar yakin dengan diri Allah. Bagaimana? Kata Allah, ambil tiga burung sebeli, kemudian dimik, dicampur. Ya, kemudian setelah itu kamu letakkan di, di atas gunung-gunung. Kemudian panggil bau burung sih datang burungnya seperti sediakan kuasa Allah. butir, kemudian tujuh bulir, kemudian dilipatkan menjadi tujuh ratus kemudian dilipatkan tanpa batas kapan orang bisa bersedekah ketika yakin kuasa Allah ambil baik-baik kapan orang bisa bersedekah ketika dia tumbuh di dalam hatinya yakin kuasa Allah Allah akan menggantikan, bahkan ganti yang lebih baik ini kiat yang keberapa yang ketiga, yang keempat. Yang keempat para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harta tidak akan pernah menemani kita di akhirat kecuali harta yang dijalankan di jalan Allah. Harus meyakini harta tidak akan pernah menemani kita di akhirat kecuali harta yang dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang sebuah hadis rasul saw riwayat imam bayhaqi, imam al tabarani dan yang lainnya. masa adam wa maluhu wa ahluhu wa amaluhu kama lahu salah satu Perhatikan tangan saya di sini. Perumpamaan anak manusia, anak manusia dengan hartanya, keluarganya dan amalnya seperti perumpamaan seseorang yang punya tiga saudara. Punya tiga saudara. Saudara yang pertama mengatakan kepada saudaranya. Ana ma'akama Kata saudara yang pertama ini. Aku akan bersamamu selama kamu hidup. Aku terus akan menemanimu. Tapi cuma selama kamu hidup. Fa'idha mitta lastamini Kapan kamu mati? Maka kamu bukan dariku, aku bukan darimu. Bahasa Betawinya, Lu, Gua, N. Anak muda kan begitu, kalau lagi putus pacaran, Lu, Gua, N. Begitu, ini hartanya. Sifat harta seperti itu. Dia akan mengatakan, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kapan kamu mati, kamu bukan dariku, aku bukan darimu. Kita putus. Putus hubungan, bukan dengan nyamuk. Dengan harta. Yang kedua. Saudara yang kedua. Mengatakan, Ana ma'aka fa Lasta minni walas minka. Aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kapan kamu dimasukkan ke dalam kubur? Maka engkau bukan dariku, aku bukan darimu. Kita putus, ini keluarganya. Saudara yang kedua itu keluarganya. Persis, bapak kalau mati dicabut nyawanya oleh malaikat maut, yang pertama kali paling semangat memanggil rukun kematian yang suka memandikan mayat siapa? Nah, siapa yang paling semangat memanggil orang memandikan mayat suaminya? Siapa? Istrinya. Istri kita yang paling semangat untuk memanggil memandikan mayat suaminya. Yang setiap hari mungkin gombalin kita Engkau adalah Arjunaku Engkau adalah laki-laki sejatiku Suamiku sehidup semati itu gombal Sehidup semati nggak mungkin Kecuali mati sama-sama ya istri itu cuma sehidup semati nggak ada nggak mungkin dia mau mau dikubur sama-sama tuh nggak mungkin nyamuk pak tidur di kuburan begitu hakikat istri hakikat keluarga yang ketiga ana ma'akama dum tahayyan wa Aku akan bersamamu selama kamu hidup dan mati amaluh ini amalnya, ini hartanya yang dijadikan amal, ya, ini hartanya yang dijadikan amal, itu yang akan bersama dia selama dia hidup dan mati. Jadi yakini baik-baik pak, apapun yang anda miliki di dunia tidak akan pernah anda bawa kecuali yang dijalankan di jalan apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kiat yang keempat. Kiat yang kelima agar kita tidak bakhil maka ketahui baik-baik sifat bakhil Saya ulangi ketahui baik-baik sifat eh, buruknya sifat bakhil gitu ya ketahui baik-baik buruknya sifat bakhil Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di dalam Al-Quran tentang buruknya sifat bakhil surah An-Nisa ayat 37 alladzina yabukhalun wa ya'murunan nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina orang-orang yang bakhil dan memerintahkan kepada manusia tentang kebakhilan dan nyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari karunia-Nya. Maka sungguh kami telah sediakan untuk orang-orang kafir siksa yang pedih. Di sini ada beberapa pelajaran ayat ini. Yang pertama, Pak, surah An-Nisa mendapatkan pelajaran beberapa. An-Nisa ayat 37. Pelajaran yang pertama. Seperti yang sudah kita sebut tadi. Tanda orang tidak bersyukur dia punya sifat bakhil. Ini sudah kita jelaskan. Yang kedua, orang yang bakhil dinyatakan kafir oleh Allah. Kafir terhadap nikmat bukan kafir keluar dari Islam. Enggak, kafir terhadap nikmat Allah. Yang ketiga, ini dia. Buruknya sifat bakhil. Orang yang bakhil diancam dengan siksa yang menghinakan diancam dengan siksa yang menghinakan. Kemudian buruknya sifat bakhil kita lihat juga dari surat Ali Imran ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu yaumal qiyamah <tipat> Jangan mengira, sekali-kali mengira Orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah berikan kepada mereka Dari karunia Allah Itu adalah lebih baik bagi mereka Jangan mengira Bahkan itu buruk Lihat, ini ancaman Allah Bagaimana buruknya orang yang bakhil Lihat Bahayanya orang bakhil apa yang anda bakilkan akan anda pikul nanti di hari kiamat. Ya, apa yang anda bakilkan akan dipikul nanti pada hari kiamat. Bakil dengan rumah, bakil dengan harta akan menjadi pikulan kita pada hari kiamat. Gimana Ustaz memikul rumah? Allah Allah maha kuasa atas segala sesuatu di hari kiamat. Bakhil dengan harta, bagaimana Ustaz? Harta itu ditumpuk. Begitulah nanti. Saya wakun, dia akan diberatkan di, di, punggungnya pada hari kiamat. Ini buruknya sifat bakhil. Ya. Kemudian para ikhwah, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ayat yang menunjukkan tentang hadis yang menunjukkan buruknya abadan. <tik> tidak akan pernah berkumpul keimanan. Dan sifat bakhil di dalam hati seorang hamba selamanya. Tidak akan ngumpul. Yang aku beriman tapi bakhil. Maka tidak akan pernah ngumpul di dalam dirinya. Contoh, sekarang saya ingin bacakan beberapa perkataan para ulama tentang sifat bakhil. Di antaranya perkataan para salafus saleh yang disebutkan dalam kitab Al-Adab Al-Adab Syar'iyyah Al syar yang ditulis oleh Ibnu Muflih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Al-bukhlu jilbabul maskanah wa rubbama dakhala as-sakhiyyu al-jannah." Lihat subhanallah. Sifat bakhil itu jilbabnya orang-orang miskin sekaya apapun orang tersebut tetapi ketika bakil dinyatakan punya jilbab miskin dan orang dengan sifat dermawannya niscaya akan masuk surga kata Ali bin Abi Thalib kemudian disebutkan oleh Al-Ghazali Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin dari Talhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu an Beliau berkata, Inna lana jidu bi amwalina ma yajidul bukhala, lakinna na Artinya, kita kadang, tatkala punya harta, kita bakhil sebagaimana orang-orang bakhil. Tapi kita sabar untuk mengeluarkan harta. Jadi sabar itu bukan hanya sekedar menahan musibah, menahan ujian, bala. Enggak, sabar tatkala mengerjakan ketaatan. Itu sabar. Harus Ketika kita punya sifat bakhil, enggak, saya akan kasih. Sabar. Harus sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, perkataan yang lain yang disebutkan juga di dalam kitab Al Adabu Syar'iyyah yang tulis oleh Ibnu Muflih dari Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini perkataan ulama-ulama salaf. Beliau mengatakan, "An yara yunfiquhu talafan." Wama yumsikuhu, wama yumsikuhu syarafan, Subhanallah. Ini persis seperti yang kita katakan tadi. Al-Hasan bin Abi Talib mengatakan ketika beliau ditanya, Wahai Hasan, orang bakhil itu siapa sih? Lihat. Adalah ketika seseorang melihat dirinya yang dia sedekahkan itu tidak ada nilainya. Sedangkan kita kalau bersedekah, ya sudah nih sedekah berarti selesai habis duit kata saya. Itu orang bakhil melihat kepada diri apabila bersedekah berarti yang disedekahkan itu berarti hartanya habis. Enggak. Orang yang mengira seperti itu, itulah orang yang bakhil. Dan apa yang dia pegang itulah yang merupakan miliknya. Ini orang bakhil. Itu yang dikatakan oleh Hasan bin Ali bin Abi Talib. radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwah yang ke berapa? Kiat yang keenam. Ya, ini sebenarnya waktunya habis tapi ingin saya tambah karena masih banyak pelajaran-pelajaran bagaimana kiat menghilangkan sifat bakhil yang keenam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ketahuilah bahwa ujian harta yang banyak itu lebih berbahaya dibandingkan ujian kemiskinan. Ya. Agar menghilangkan sifat bakhil, maka kita harus mengetahui baik-baik ujian harta. Kalau seseorang diberikan harta yang banyak, itu lebih berbahaya dibandingkan apa? Kemiskinan. Coba perhatikan perkataan para ulama yang sangat menarik tentang akan hal ini yaitu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari perhatikan baik-baik doanya ini perlu perlu kejelian Rasul SAW bersabda Allahumma wahai Allah ini a'udzubika aku berlindung denganmu min syari fitnatil ghina dari keburukan ujian kekayaan saya ulangi doanya wahai Allah aku berlindung denganmu dari keburukan garis bawahi kata-kata keburukan ini dari keburukan ujian kekayaan kemudian lanjutan doanya Wa a'udzubika min fitnatil faqr. Dan aku berlindung denganmu dari ujian kemiskinan. Apa bedanya Pak? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih hadiah. Saya ulangi. Perhatikan baik-baik. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina wa fitnatil faqr. Lihat. Bedanya antara kekayaan dengan kemiskinan. Wahai Allah Yang tahu bedanya langsung angkat tangan setelah saya artikan ini Wahai Allah Aku berlindung denganmu dari keburukan ujian kekayaan Dan aku berlindung denganmu dari ujian kemiskinan Silahkan Bedanya saya bertanya beda bukan penjelasan bedanya doa Rasulullah tadi apa? Silahkan ambil. Jadi lihat, saya ulangi. Beliau jawabannya apa? Kekayaan ada keburukannya dalam doa itu. Sedangkan kemiskinan nggak ada. Saya ulangi doanya. Perhatikan, konsen. Jangan mikir mal, jangan. Pikir saya. Lihat saya. Ya. Karena tadi saya dengar radio hang ada apa launching Butik apa food court? Oh, macam-macam ya. Itu nanti setelah kajian, silahkan makan sepuasnya. Lihat, perhatikan saya. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari keburukan, ujian, kekayaan, dan aku berlindung denganmu dari ujian kemiskinan. Apa bedanya? Kebu ujian kekayaan disebutkan oleh Rasulullah, ada apanya? ada keburukannya. Ujian kemiskinan ada nggak? Ada. Lihat penjelasan yang sangat menarik dari Imam Ibnu Katsir Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan qala al-Kirmani sarraha fi fitnatil ghina bi dhikri syarr isharatan ila anna madarratahu akthar min madarrati ghairihi

bahwa ujian kekayaan ada buruknya, sedangkan ujian kemiskinan nggak ada buruknya. Kenapa? Karena sebagai isyarat bahwa ujian keburukan lebih berbahaya dibandingkan ujian kemiskinan. Orang yang diberikan ujian harta yang banyak itu lebih berbahaya dibandingkan orang yang diberikan kemiskinan. Paham maksudnya? Kenapa demikian? Karena Kadang-kadang orang yang diberikan ujian kekayaan satu. Nah, orang kaya biasa memiliki sifat apa? Sifat buruk apa? Sombong pasti itu. Yang kedua. Hah? Bakhil. Yang ketiga. Ujub. Ya? Ujub. Tahu pengertian ujub apa? Yang tahu saya kasih hadiah. Hah? bangga diri. Ada yang lebih bisa menjelaskan? Ya, saya mengatakan siapa yang tahu masalah benar atau tidak benar bukan urusan. Siapa yang tahu? Silakan. Hmm, silakan. Silakan Pak. Orang lain merasa takjub melihat dia. Silakan. Belum benar tetapi tapi nggak apa-apa. Kan siapa yang jawab? Kan pertanyaan begitu. Siapa yang tahu? Masalah benar atau tidak, itu kan bukan urusan. Ya, merasa besar, paling hebat silahkan. Belum benar, belum benar. Hah. Ada lagi nggak hadiahnya? Habis, buku banyak tuh di toko buku. Bawa ke sini, panitia kasih buku, ambil buku, cari beberapa buku yang menarik kasih di sini. Taif, nggak ada hadiahnya, tapi nyapa ya? bangga dengan amal seni. Perhatikan perkataan Ibnul Mubarak, ulama salafus salih, mengatakan ujub adalah an yara nafsahu yamliku ma laisa inda ghairihi. Ujub adalah merasa mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu ujub. Itu pengertian ujub. Garis bawahi baik-baik. itu mengumpulkan semua yang Bapak sebutkan tadi merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oh saya bisa berceramah lebih baik daripada ceramah pulang Ceramah saya nggak ada yang lebih lebih baik daripada saya. Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain itu namanya ujub. Hah, tadi sudah kita sebutkan buruknya penyakit kayak sombong apa tadi, bakhil kemudian ujub yang lain, hah? Tamak, iya tamak. Hah? Serakah sama tamak. Ria, ya hampir se apa kawan dekatnya Ujub itu, sama-sama kenal mungkin di Batam. <tuk> <tuk> nah, yang keenam takut mati karena harta betul. Pengecut gara-gara harta yang ketujuh biasanya orang uzub mubazir. Makan banyak enggak dihabisi, mubazir. Ya, biasanya orang kaya terkadang seperti itu. Mubazir. Kemudian saya ingin memberikan sebuah pelipur lara, Pak. Bagi orang-orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah. Ini minuman kalau kita minum atau begini saja itu ada yang jualan baju ada harga baju 50 ribu, 60 ribu, 100 ribu ada harga baju setengah juta, ada nggak? ada apa bedanya ini dengan itu? pada harga fungsinya apa? sama, apa? Makai baju Baju perempuan harganya 5 juta tapi tidak menutup aurat enggak tuju, enggak masuk kepada tujuan. Tapi harganya 100 ribu, jilbab besar sudah masuk kepada tujuan. Semuanya sama-sama baju. Orang sarapan. Ya. Sarapan ada orang kadang-kadang sarapan, sarapan paling murah di Batam berapa deh? 5 ribu dapat enggak? Dapat. Seringnya 5000 ribu dapat taib lima ribu kenyang, kenyang, kenyang. Ada orang sarapan dua ribu, tiga ribu sarapan, padahal fungsinya apa? Supaya kenyang, Men menegakkan punggung selesai. Itu menunjukkan bahwasanya. Ada makanan yang tingkatannya tinggi, ada makanan yang tingkatannya bawah. Tapi fungsinya sama. Ketika orang ditakdirkan oleh Allah, ada yang kaya, ada yang miskin, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka begitulah. Itu salah satu hikmah Allah dalam penciptaannya. Hikmah Allah dalam penciptaannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa ada yang kaya, ada yang miskin. Saya ingat sekali waktu di Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi itu yang sering ke pasar itu orang laki-laki. Maka saya hafal harga-harga ini. Ada ikan harganya 1 kilo itu sekitar 15.000. Murah enggak? Rupiah. Murah? Ada ikan 1 kilo harganya 100 real. Kalau sekarang kali 3.600 berarti sekitar 360 ribu. Mahal nggak? Ini ikan yang 360 ribu itu untuk kaum borjois. Kaya raya yang ikan. ya Satu kilo atau dua kilo dapat 15 ribu ini untuk orang-orang semisal dengan saya. Itu hikmah Allah dalam penciptaannya. Itu pelipur lara untuk kita. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad kepada anaknya huwa taamun duna taam, wa syarabun duna syarab. wa libasun duna libas, wa hiya ayyamu Wahai anakku itu hanya makanan di atas makanan, minuman di atas minuman, pakaian di atas pakaian. Artinya fungsinya sama, cuma beda harga. Fungsinya sama untuk mengenyangkan, menghilangkan rasa haus, menutupi aurat. Fungsinya sama. Dan sesungguhnya hidup di dunia cuma hari-hari yang terbilang selesai. Itu pelipur lara. ...untuk orang-orang yang sembitkan rezekinya. Jangan sering-sering mengeluh... ...para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Maka itu yang keenam. Yang ketujuh para ikhwah yang dirahmati oleh Allah... ...agar kita menghilangkan sifat bakhil... ...di dalam diri kita... ...dan ini mungkin yang terakhir... ...nanti di sela-sela saya akan menyebutkan lagi... ...beberapa kiat yang lain. Yang ketujuh yaitu bahwa... ...menghilangkan sifat bakhil di dalam diri kita yaitu harta bukan tanda kemuliaan ya ini yang ketujuh harta bukan tanda kemuliaan yang keenam tadi apa antum nulisnya Hah? ujian harta lebih berbahaya dibandingkan ujian kemiskinan. Kalau sudah begitu, ayo jalankan di jalan Allah. Kalau begitu, saat jadi miskin aja kalau begitu. Hah, milih mana? Milih kaya atau miskin? Hah? Wah, wow, Ustaz, gimana ya Ustaz? Di majlis ini saya milih miskin deh Ustaz. Di luar nanti kaya aja. Ya, maka jawabannya, kajian yang kita kaji tersebut bukan mendorong orang untuk miskin. Enggak. 10 orang yang jamin masuk surga mereka semuanya orang kaya. 10 orang yang jamin masuk surga. Tetapi kekayaannya tidak ada pada hatinya. Yang ketujuh yaitu harta bukan tanda kemuliaan. Wahai orang-orang yang bakhil. Ingat hartamu bukan tanda kemuliaan. Bukan berarti orang yang diseluaskan rezekinya kemudian dia mulia di sisi Allah. Sebagian disebutkan dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Fa'amal insan rabbi Adapun seseorang manusia jika diuji oleh Allah, diluaskan rezekinya, diberikan nikmat oleh Allah, maka dia mengatakan Allah telah memuliakanku. alaihi rabbi Adapun jika seorang manusia disempitkan rezekinya oleh Allah, maka dia mengucapkan, Robku telah menghinakanku. Dua persepsi ini dibantah oleh Allah. Kalla tidak. Itu salah. Salah itu. Lihat para ikhwan yang dirahmati Kalau seandainya kekayaan adalah tanda kemuliaan, maka orang kafir adalah mulia di sisi Allah. Buktinya apa? Bahwasanya orang-orang yang kaya, terutama di zaman sekarang, banyak orang-orang dari orang kafir. Itu berarti Allah memberikan kemuliaan kepada orang kafir. Enggak. Kalau seandainya tanda kemuliaan adalah kekayaan, maka karun adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Ternyata tidak. Buktinya karun dan harta kekayaannya dibenam oleh Allah ke dalam bumi sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa harta yang banyak bukan tanda kekayaan, tanda kemuliaan. Ingat itu baik-baik. Maka setelah itu kita akan menjalankan harta di jalan Allah. Karena tanda kemuliaan adalah orang yang bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah tidak sama sekali. Ya. Bukan asumsi ini, bukan asumsi itu. Bukan orang yang mengatakan bahwa Kam, kalau diberikan kekayaan, saya dimuliakan Allah. Kalau diberikan kemiskinan, saya. Makanya saya benci sekali ketika ada orang yang disempitkan rezekinya di hadapan orang kaya nunduk-nunduk, nggih pak ya. Sorry ya akhi. Mungkin orang yang mengais sampah di luar sana lebih mulia dibandingkan orang-orang yang bermobil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya itu yang bisa saya sampaikan tentang kajian hartaku hanya untukmu. Mudah-mudahan setelah ini saya tidak mendengar lagi uh, sesuatu yang tidak pantas untuk disampaikan kepada masyarakat muslim. Kita ini umat Islam terbesar di Indonesia, bahkan di per dunia. Maka aneh, kalau seandainya ingin bikin masjid yang dia akan sholat di sana, masa dia dimintai? Enggak, ini saya perlu, perlu untuk dunianya, dan perlu untuk akhiratnya. Masa saya harus diminta? Enggak, jangan sampai didatangi orang sebelum didatangi. Nih, harta saya. Mudah-mudahan setelah ini benar-benar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan benar-benar kita menjalankan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan moto harta kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Nah. Alhamdulillah jazakallahu khairan Sekarang tiba kita masuk ke sesi pertanyaan yang sisa waktunya tinggal 10 menit lagi. Bagi yang ingin bertanya langsung silahkan angkat tangan nanti akan diberikan mic oleh kru hang. Selanjutnya ingin surat tulis boleh diantar ke depan. Ya, ini nih. di depan ini ada akhir. Di depan. Ya, agar menyingkat waktu, saya jawab dulu pertanyaan dari kertas. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullah wabarakatuh. Sedekah yang terbaik adalah yang sembunyi dan tidak diketahui oleh orang lain. Bagaimana bila menyumbang melalui seseorang panitia pembangunan masjid misalnya atau transfer tapi harus konfirmasi ke seseorang yang kita yang kenal? Apakah termasuk sedekah yang sembunyi juga? Maka jawabannya Seseorang, ketika konfirmasi, maka kita bisa konfirmasi melalui orang lain. Kalau ingin menyembunyikan, yang jelas memang bahwa menyembunyikan sedekah itu lebih utama dibandingkan memperlihatkan sedekah. Itu tidak ada keraguan di dalamnya bahwa menyembunyikan sedekah lebih utama dibandingkan. Memperlihatkan sedekah, akan tetapi jika diperlukan untuk diperlihatkan, maka tidak mengapa dan tidak berdosa. Jadi, di sini harus dipahami, kata-kata "lebih baik" bukan berarti yang memperlihatkan sedekahnya berdosa. Enggak tinggal dia menjaga hati agar benar-benar dia mendapatkan pahala yang sempurna, tetapi sekali lagi tidak ada keraguan di dalamnya berdasarkan nas dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul SAW bahwa memang menyembunyikan sedekah itu lebih utama dibandingkan yang memperlihatkan sedekahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang menyembunyikan sedekah dan memperlihatkan sedekah. Seperti misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 274, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan sirran wa 'alaniyah." Orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam hari dan siang hari dengan rahasia ataupun terang-terangan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala mereka mendapatkan pahala di sisi robnya dan mereka tidak punya rasa takut dan tidak rasa sedih wallahu alam nah selanjutnya ya Ya. Bismillah Alhamdulillah mungkin para pendengar dan juga para pemirsa belum mendengar pertanyaan disampaikan beliau bertanya Apakah ada urutan uh, prioritas dalam bersedekah maka jawabannya dalam Islam itu mengenal konsep namanya adalah al afdaliyah yaitu skala prioritas dalam beramal itu Islam mengajarkan itu ada skala prioritas yang didahulukan. Seperti misalkan. Amalan wajib didahulukan dibandingkan amalan sunnah. Itu prioritas. Seperti misalkan. Suami lebih berlemah lembut dengan istri. Dibandingkan berlemah lembut dengan orang lain. Kadang-kadang ada seorang. Kalau berhadapan dengan ustadznya. Iya ustadz ada apa ustadz? Bisa dibantu ustadz? Tapi kalau masuk rumah seperti singa mengaung ngau Ya. Ini ada kadang-kadang begitu juga. Kalau ngobrol sama kawan. Di auditorium sini ataupun di luar rumah, itu bisa berlama-lama. Oh, ngakak, judulnya beda-beda. Ya, temanya beda-beda. Pertama, pendidikan, politik, ekonomi. Terakhir, tadi, gosip artis. Itu bisa lama dia ngobrol. Tapi, giliran ngobrol sama istri. sunahnya ngobrol sama istri sebelum tidur. Lima menit tengkar. Ngobrol, lima menit tengkar. Akhirnya, kamu pindah sana. Saya di sini. Ih, subhanallah. Kenapa kita nggak bisa? Ada juga skala protes yang lain yang terbalik. Kadang ini untuk anak-anak muda dan juga untuk orang-orang tua yang berdarah muda. Terutama di zaman media sosial ini. Kadang-kadang punya kenalan di Facebook, Twitter, Google Plus, Whatsapp dengan perempuan-perempuan. Oh bisa lembut sekali. Iya om um, ada apa om? Iya bu ada apa bu? Nanti bisa sayang-sayangan. Ih sayangku, sayangku. <tik> Yahi. Halal enggak. Sama istri enggak pernah seperti itu. Ibu-ibu hmm. yang di luar. Kalau anda belum punya panggilan sayang dari bapak-bapak yang ada di hadapan saya ini. Minta sekarang SMS. Rasul selesam punya panggilan sayang untuk istrinya. ya Umairah. ya Aish. Aisyah itu hari Bukhari ketika Rasul SAW memanggil nama Aisyah istrinya. Aisyah itu adalah panggilan unyu-unyu untuk istrinya. Aisyah. Jadi kalau ada orang bernama Leila dipanggilnya Lay. Seperti itulah. Ya. Wahai ya Humaira, wahai istriku yang berkulit putih kemerah-merahan. Itu Rasul sallallahu Begitu suami yang terbaik. Ini kadang punya panggilan sayang untuk Wanita yang nggak tahu asal usulnya dari mana, nggak halal. Bisa semesra mungkin dengan wanita yang tidak sedangkan dengan istrinya yang tidak pernah mesra, nggak punya panggilan sayang. Kalau ada orang bertanya kepada saya, Ustaz punya panggilan sayang? Punya. Saya empat sekaligus punya panggilan untuk istri saya. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Tuh makan sekaligus. <tuh> ya harus ya. Ini lebih wajib kita sayangi karena menemani kita 24 jam dibandingkan wanita-wanita lain. Nah, itu skala prioritas. Dalam Islam mengenal sekonsep skala prioritas. Skala prioritas. Kita lebih perhatian kepada keluarga kita dibandingkan orang lain. Itu wajar. Sebagaimana perkara sedekah Rasulullah sallallahu bersabda, "As-shadaqatu 'alal al miskin shadaqah, was-shadaqatu 'ala wasilah." Bersedekah terhadap miskin itu dianggap pahala sedekah, tetapi tatkala bersedekah kepada keluarga, maka dianggap mendapatkan pahala dua: sedekah dan menyambung hubungan kekeluargaan. Itu skala prioritas. Itu kalau kita lihat objeknya, orang yang kita sedekahi. Kalau kita lihat pelakunya, subjeknya, itu pun ada skala prioritasnya. Rasulullah SAW pernah ditanya, Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'wamu ajran. Hadis riwayat muslim dan Abu Daud. Wahai Rasulullah SAW, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Nabi Muhammad SAW menjawab, Juhdun mukil. Sedekah yang dikeluarkan tatkala seseorang objeknya. Seseorang dalam keadaan sedikit harta, penuh kesusahan. Ini lebih utama dibandingkan orang yang lapang rezekinya dia bersedekah. Wajar kalau orang punya satu miliar bersedekah sepuluh juta, mungkin kurang wajar juga. Lima puluh juta wajar, satu miliar yang luar biasa dan di luar kewajaran orang yang bergaji perharinya sepuluh ribu dia masih sempatkan untuk bersedekah lima ribu, itu di luar biasa. Juhdun mukil. Semakin sedikit harta, semakin kita bersedekah. Itu yang luar biasa. Nah, itu skala prioritas kalau dilihat dari subjeknya, orang pelakunya. Yang ditanyakan oleh Saudara tadi adalah skala prioritas dilihat dari objeknya, orang yang kita sedekahinya. Maka Islam menganut ajaran skala prioritas. Ini sering saya singgung dalam masalah ini. Saya beri contoh, Pak banyak orang-orang dalam kehidupan ini sekali prioritasnya terbalik-balik, misalkan lagi duduk di masjid, apalagi di sekarang di masjid-masjid itu ada jam, ikomah setelah sekian menit, gitu ya, ada nggak? Nah, orang ini dia nunggu-nunggu lima menit lagi sudah lima menit, empat menit, tiga menit, dua menit, satu menit, Berbunyi tet kok imamnya belum datang-datang. Mulai dia provokasi kepada samping kanannya. Wah, imam mana nih terlambat? Kayak orang super sibuk gitu. Ya. So, samping kanan, samping kiri. Mana nih imam terlambat? Terlambat komat itu marah. Padahal selama dia duduk di masjid. Dalam hadis riwayat Bukhari. Al-malaikatu tusalli alaman. Karena fi fi Para malaikat sholat, mensalawati, mendoakan orang yang duduk di tempat sholatnya selama dia selama dia menunggu sholat. Apa yang didoakan oleh para malaikat? Allah mafirna, Allah marhamu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Selama kita duduk. Tapi ketika imamnya terlambat satu menit, dua menit, tiga menit terlambat, wow, oh mulai gelisah, gelisah. Ya. Tapi giliran duduk di depan televisi nonton sinetron, nonton musik, nonton dosa. Nggak pernah mikirin terlambat satu jam, dua jam. Padahal nggak pernah didoakan oleh malaikat kalau duduk di depan televisi yang nonton yang haram. Ini namanya prioritas ter. Skala prioritasnya salah. Sama tadi dalam skala prioritas berkeluarga dengan istri. Kalau sudah masuk rumah itu kasarnya luar biasa. Tapi kalau di luar rumah, apalagi dengan ustadznya, nunduk-nunduk. Iya ustadz, ada apa ustadz? Iya ustadz, sebenarnya begini. Tapi kalau sama istri, manggilnya subhanallah. Kayak di warung makan kampung. Eh, teh dong. Emang apa? Ini. Apalagi kadang-kadang kalau urusan makan. Urusan makan lidah sebagian suami kadang-kadang rewel. Pedas sedikit, asin sedikit langsung. Banting pintu, makan di luar. Ini subhanallah. Capek ya akhi, seorang istri memasak, maka dihargai. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah kalau seandainya makanan itu beliau celak. Gara-garanya ini ingin menghormati istrinya. Satu lagi PR tadi. Kalau seandainya belum punya panggilan sayang panggil sekarang masa umur per umur pernikahan 25 tahun 30 tahun manggil istrinya cuma mboke boy. subhanallah ya panggil panggilan sayang ustad sudah ubanan masa manggil sayang geli ustad subhanallah <Syikasih> <Syikasih> ya ini pada nah habis iya iya saya jawab sedikit ya sedikit aja sedekah yang terbaik adalah yang sembunyi ini sudah hari ahad depan orang akan mengadakan donor darah apa niat kita untuk mendonorkan darah tersebut menolong kaum muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wallahu fi fi Allah akan menolong seorang hamba tersebut selama hamba tersebut menolong hambanya donor darah bukan hanya sekedar mengeluarkan darah dari tubuh kita agar tidak terlalu banyak darah bukan akan tetapi menolong kaum muslim wallahu alam. ini yang bisa saya sampaikan jazakumullah atas kesempatannya kembali bisa bertemu di radio hang ini dan mudah-mudahan dakwah di Batam semakin solid semakin melebar dengan berbagai macam media yang ada ada Radio Hang, ada Hang TV, ada SN TV, ada Radio SN. Semuanya berjalan untuk menggapai ridho Allah. Ya, semuanya berjalan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita diikhlaskan niat hanya benar-benar beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, Shadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.